Kenapa Singapura lagi kaya daripada Malaysia? Singapura merupakan negara yang kecil je, setakat nak pusing-pusing satu Singapura, satu jam dah settle. Singapura ni tak ada sumber alam macam minyak dan batu arang. Tapi antara sebab kenapa Singapura boleh kaya adalah sebab lokasi. Lokasi Singapura ni terletak di tengah-tengah laluan perdagangan yang penting yang menghubungkan Asia dan Eropah. Inilah sebab kenapa pada zaman dulu British nak jajah sangat Singapura pada tahun 1819. Tetapi bukan lokasi semata-mata yang membuatkan Singapura ni kaya. Disebabkan negara jiran macam Malaysia, Indonesia dan Thailand tak dapat kaya macam Singapura. Singapura ni kaya disebabkan Singapura ni tak berpisah dengan penjajah. Singapura ni berbaik dengan Britain. Singapura ni berbaik dengan Britain walaupun dah merdeka pada tahun 1965. Keputusan ni membuatkan satu dunia tahu bahawa Singapura ni senang untuk jalinkan perhubungan. Singapura, Hong Kong, Taiwan, South Korea dikenali sebagai harimau Asia dan membangun pesat sejak 1960-an. Negara-negara ni boleh maju ekonomi disebabkan perdagangan ekspor. Pada tahun 1960-an, Singapura ni mempunyai masalah dalam krisis sistem perumahan di mana kekurangan rumah, masalah migrasi dan juga pembangunan yang lembap. Sampaikan British Housing Committee Report melabelkan negara Singapura ni sebagai negara yang paling sesak dan memalukan bagi masyarakat yang bertamadun. Jadi, macam mana agaknya Singapura ni daripada negara ketiga menjadi negara yang maju? Yang pertama adalah memberi peluang pekerjaan kepada rakyat dan memastikan rakyat dapat rumah. Kerajaan wujudkan polisi perumahan awam di mana ianya menjadi keutamaan bagi kerajaan Singapura. Harga perumahan di Singapura adalah murah dan berpatutan. Di Singapura, 80% penduduknya tinggal di perumahan awam yang dipanggil flat HDB dan cuma 20% je tinggal perumahan sendiri. Kalau kat Malaysia nak dapat rumah bawah program kerajaan, memang susah lah. Pada masa tu, Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, memang nak sangat masyarakat memiliki rumah sebab beliau yakin jika setiap keluarga ada rumah, negara akan stabil. Pada masa yang sama juga, kerajaan Singapura tarik pelabur melalui teks, kembangkan ekonomi dan mengurangkan pengangguran. 14% pengangguran pada tahun 1999 turun menjadi 4.5% pada tahun 1970-an. Pada abad ke-21, industri perkhidmatan seperti kewangan dan insurans dibebaskan. Banyak syarikat multinasional mula jadikan Singapura sebagai ibu pejabat. Faktor lain kenapa negara Singapura ni kaya juga disebabkan kerajaannya bersih, bebas rasuah. Bekas Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, dari menjadi salah satu negara paling korup ketika peroleh merdeka dari Britain, kini Singapura termasuk dalam 10 teratas negara yang anti-korupsi. Singapura juga antara negara yang paling senang nak buat bisnes sebab pelepasan cukai dan akses yang mudah kepada benua Asia. Jadi dengan polisi ini, senang dan bagi banyak manfaat kepada pelabur dan usahawan. Walaupun Singapura ni negara yang kaya, tetapi rakyat Singapura tak merasakan diorang ni kaya disebabkan kos hidup yang tinggi. 5 tahun berturut-turut, Singapura dinobatkan sebagai bandar yang termahal mengalahkan New York dan London. Ini disebabkan cukai kereta yang membuatkan Singapura ni tempat yang paling mahal nak beli kereta. Singapura juga merupakan tempat yang ketiga yang termahal di dunia untuk membeli pakaian. Tapi dari segi penjagaan diri, barangan rumah dan juga barangan domestik, Singapura lagi murah dari bandar-bandar yang lain. Jadi itulah sebab kenapa Singapura boleh lagi kaya daripada Malaysia. Bagi pendapat korang di ruangan komen, jangan lupa like, share kepada rakan-rakan anda, subscribe channel ni kalau suka video yang macam ni. Nama saya Ros Daniel, selamat tinggal, assalamualaikum, bye-bye.